Peluang suku bunga acuan BI Rate kembali diturunkan hingga ke level 6%. Kemungkinan besar bisa terrealisasi seiring adanya perbaikan terhadap sejumlah indikator ekonomi. Penurunan BI Rate cepat atau lambat juga akan diikuti dengan turunnya suku bunga pinjaman dan kredit perbankan di tanah air. Melihat sejumlah indikator ekonomi yang relatif membaik, banyak pihak memperkirakan Bank Indonesia kemungkinan besar akan kembali menurunkan BI Rate di tahun ini. BI Rate bahkan berpotensi turun ke level 6 hingga 7% sampai akhir tahun, sehingga diharapkan bisa memicu daya beli dan terjadinya peningkatan penyaluran kredit di sektor yield. Ekonom BNI Rian Kirianto menjelaskan bahwa butuh waktu bagi pihak bank untuk menyesuaikan tingkat suku bunganya karena harus mempertimbangkan berbagai faktor fundamental ekonomi, termasuk dampaknya terhadap likuiditas. Cepat atau lambat bank-bank pasti akan menyesuaikan karena apa? Kemungkinan besar BI tidak hanya sekali ini menurunkan suku bunga acuan. Paling tidak dalam hitungan kita ada sekitar mungkin 3 kali tahun ini, bahkan mungkin 4 kali BI akan menurunkan suku bunga acuan, itu secara total itu antara 50 sampai 100 basis poin sampai akhir tahun. Sehingga nanti posisi BI rate kita akan ada di kisaran antara 6,5% sampai dengan 7% di sepanjang tahun ini. Nah, ini kan menjadi sentimen positif bagi perbankan untuk juga menurunkan suku bunga. Keputusan yang sangat strategis seperti penurunan suku bunga perbankan tidak serta-merta bisa dilakukan, meski Bank Indonesia sudah menurunkan suku bunga acuan BI rate sejak 14 Januari 2016 lalu. Penurunan suku bunga biasanya baru dilakukan dalam beberapa bulan ke depan sejak BI rate diturunkan. Dari Jakarta, Wahyu Jaju, Bambang, TV One, mengabarkan.